agak mula tu ada complicated sikit dengan timetable kita orang. Mula agak susah. Tapi macam mana pun director dan producer setuju untuk menyesuaikan jadual kami, dan di situlah kita boleh bersatu dalam dalam movie ini. Dan terima kasih banyaklah kerana kesusahan kami membawakan semangat kepada tuan director untuk meneruskan perjuangan dia. Mungkin ada satu hikmah dia, dan saya rasa apa yang telah saya tuntut tadi memberikan satu kepuasan dan menyentuh perasaan. Walau walau kami tidak ada apa-apa lagi hubungan, tetapi walau kami tidak ada hubungan, tapi dalam masa menonton tu terasa macam ada hubungan kembali. Ya, macam itu lebih kuat. Kan kilauan mas. Silakan Era, kita dah dengar daripada Abang Awi, kita nak dengar daripada Era Fazira sendiri. Okay, saya, yang menarik perhatian saya untuk menerima undangan ini lah untuk berlakon dalam filem ini adalah matlamat mereka untuk mengembalikan nostalgia sembilu. Kalau nak dikirakan, saya tak, walaupun saya tak berapa banyak scene dalam cerita ni, tetapi impactnya adalah untuk kenangan, for the sake of the nostalgia. Jadi saya rasa okay, why not. Dan apatah lagi mereka sangat terbuka dengan perkembangan karakter Amin, apa yang tak kita visualkan di dalam penceritaan ni. Jadi saya dengan Awi berbincang, adakah ini dapat memberi impact? Jadi kita bersetuju. Apatah lagi jadual juga mereka sangat fleksibel. Yes, true enough, jadual agak terhad, tetapi mereka sanggup menyesuaikan diri dengan jadual yang padat. Jadi saya rasa I have no reason nak untuk menolak tawaran ini. Dan saya juga berharap agar impact sembilu lama dulu dapat dikembalikan, walaupun dalam garapan yang sederhana dalam sebuah cerita yang baru.